Halo guys, kita ini mau nongkrong nih guys di Mahakam nih guys. Ini buntik nih, kalau malam ramai banget nih guys. Itu bakso bujangan tuh keren guys. Ini nongkrongnya nih, makan bujangan. Butik mulai tikungan ya kalau nggak salah. Sini. Keren nih guys. Itu belakang plaza. Banyak nongkrong sini guys. Tapi bujangan. Mas. Dan mas. Ini kalau malam-malam rame nih guys. Kita pesan ke sini kan. Gultik 2 mas. Gultik. Ini ya saya mas. Ini gultik apa namanya ini? Ada nama-namanya enggak? Ya, gultik 05. 05. Iya. Kalau yang sana? 09. Oh, pakai nomor ya? Iya. Mana nomornya? 6. Itu ada kalau mana nggak pakai. Di itunya ya, di antri. Benar 06 tuh. Keren ya. Jadi guys yang mau makan di Gultik Blok M, nah tinggal pesannya di GoFood ya, itu 06, ini 05. Keren juga ya. 28. Oh beda-beda. Oh gitu ya. Kalau makan di tempat, cuma ini kan dari itu. Kok beda-beda? Kenapa dibedain? Ya, dari kecamatan. Soalnya kan dari kalau masalah di GoFood kan bikin nama sendiri aja biar ciri khasnya beda. Oh gitu. Cuman apanya? Gojengnya tuh udah tahu ya. Gampang lah ya. Oke. Keren guys, tinggal pesan aja guys. Ya, mungkin yang langganan di mana, ya kan? Yuk kita duduk sini keren. Dam, kita duduk sini, Dam. Mana enak sini ya? Kita duduk. Hah? Apanya? Dua. Dua ya. Itu Dam. Keren Dam ya. Ini dekat rumah kita nih, enak nih. Kita nongkrong di sini. Ya Dam ya. Mantap Dam. Kita tadi jalan kaki aja dari rumah. Ya, enak. Kalau malam ramai banget nih guys. Ya bagi penikmat kuliner di Jakarta atau di Indonesia yang mau mampir ke Blok M ya, sore-sore ini udah pada buka, malam ramai banget sampai jam ya, biasa sampai malam jam 12 malam ya, ada bakso bujangan guys. Oke guys, reportasi dari Blok M. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gulainya, gultiknya ada dagingnya, kerupuk, cabe, bawang, ya dan ati ampela ya, ada telur, usus ya, pokoknya mantap banget dah guys ya. Ini jam kita sekarang jam 4 sore kalau nggak salah udah buka. Ya. Cuman sekarang parkirnya belum bisa. Dia malam baru bisa parkir di tepi jalan tuh jam 9 malam. Ini ramai terus tiap malam. Kalau Sabtu Minggu di kedai kopi ini ditutup karena ramai banget guys. Malam anak-anak muda milenial Jakarta. Oke guys, selamat menikmati guys. Selamat nih guys ya. Mantap nih. Oke guys, bye. Oke mas, kita udah makan nih mas, udah mantap nih mas, udah nambah kita tadi mas ya, Sadam juga udah nambah juga ya. Ini buka jam berapa mas? Jam 5 sore. Sampai jam? Jam 12. Jam 12 malam, ya. Karena masih PPKM. Oh iya. Biasanya sih kalau dulu normal itu jam 5 sampai subuh. Sampai subuh ya? Oh iya benar. Sekarang karena PPKM sampai jam 12 ya. Ini omzetnya sehari bisa berapa nih mas? Kalau omzet ya tergantung
cuaca ya kadang cuaca. Kadang kalau lagi juta ada lah ya, ada lebih, bisa 1,5 bisa 2 juta ada kali ya, bisa. Luar biasa, luar biasa. Jadi selain gultiknya apa kepanjangannya mas? Gultik, gule tikungan. Gule tikungan, nah, karena dia ada di tikungan nih Blok M ya. Blok M. Udah berapa lama nih mas ini gultik itu? Wah udah dari sejak tahun 80-an. Sejak 80-an ya, ya, ya. Saya belum lahir. Bener-bener, saya waktu kuliah masih nongkrong di sini. Masya Allah, luar biasa ya. Ini rame terus malam ya. Rame lah. Sampai jam 12 ya, rame sampai terus ya kalau malam-malam. Kita ya di sini kalau malam rame, macet nih kampung. Makanya Sabtu Minggu tutup ya, ya karena rame banget ya. Kalau dibuka pasti, itu pun Sabtu Minggu nggak buka, masih aja ya. Rame tuh ya, ya kita lihat ya kan. Karena yang di sana masih buka ya, ya kalau Sabtu Minggu. Ya, memang luar biasa nih Blok M ini, kawasan kuliner ya, pecinta kuliner Nusantara. Semua sini ada ya. Blok M memang terkenal nih kulinernya. Ya, itu Blok M Plaza, terus di sana ujung sana Blok M Square ya. Itu ada bakso bujangan. Ya, pokoknya keren deh. Blok M-nya keren banget guys ya. Jadi sejak tahun 80-an ya. Ini luar biasa. Nah, ini nomor-nomor tadi Mas ya, nomor-nomor. Kemudian jadi kalau yang langganan dia udah tahu kali ya, nomor ya, berapa gitu ya. Tahu. Ini nomor 28. Cuman ininya gerobaknya 05, beda-beda ya. Tapi itu tergantung apa namanya? Kalau udah langganan udah tahu pastinya ya. Atau kalau gojeknya udah tahu lah ya. Jadi dagingnya apa nih Mas? Kalau dagingnya daging sapi. Daging sapi ya. Tadi tipis-tipis ya, itu daging bagusnya. Enggak ada jeroan ya, enggak ada ya. Oh, ya karena ya, jadi sehat juga ini. Dulu kayaknya pernah ada dulu ya, kayak dulu. Dulu ada jeroan ya. Cuman karena udah banyak sadar, mungkin agak sedikit ini ya, bagi yang nggak suka jeroan. Cuman, apa namanya? Sekarang ini yang lain masih ada jual jeroan atau mas aja yang nggak jual jeroan? Semuanya udah nggak jual sih, sebagian. Cuman nggak banyak ya, karena nggak banyak ya. Mungkin tergantung ya, langganannya. Langganan ya, untuk itu kalau hobi-hobi sih nggak bisa diinin ya, karena itu enak sih ya. Ada apa? Selain daging ini apa? Lemak ya kan? Lemak. Babat. Gitu. Babat, iya benar. Babat. Iya betul. Saya sering dulu makan di sini tuh. Makan yang apa? Oh, mungkin yang sekarang mungkin udah mulai dikurangi kali ya. Karena udah takut penyakit ya. Ya tapi enak ya. Mau gimana lagi? Ya, ini ada telur nih. Telur apa ini? Puyuh ya. Telur puyuh. Puyuh. Ini usus. Ya. Nah, ini hati. Ampela ada juga. Ada juga ampela ya. Kalau ini apa nih? Kulit. Hah? Kulit di tepung. Oh, kulit. Oh, digoreng. Digoreng. Oh, okay. Iyalah. Oke, okay, Mas. Jadi ini sejak tahun 80-an udah ada rame ya Blok M. Gultik ya, gulai tikungan. Emang di tikungan nih keren nih. Simpang 4 di 1 2 3 4 ya. Kalau malam nih enak banget guys ya. Kita lihat ya. Makasih Mas ya. Iya, nanti berarti satu itu berapa? Satu piring berapa? Satu piring 10.000, Pak. 10.000 ya. Kalau daging-dagingnya berapa satu? Kalau satu tusuk itu satenya 5.000. 5.000. Iya. Saya nambah tadi ya. Dihitung sama minuman. Ya Mas ya? Iya. Oh, gimana? Iya nih guys, ini lokasinya guys ya. Di Blok M ya. Gultik ya, gulai tikungan. Mantap nih guys. Di Blok M. Keren nih guys. Kalau malam ramai banget nih guys. Demikian reportase dari Blok M. Terima kasih sama guys. Inilah lokasi gultik guys ya. Guys. Oh, itu di situ sampai malam nih guys. Sekarang nongkrong dulu guys di Blok M Plaza guys ya. Ini ramai juga nih guys. Oh, di sini guys tuh mantap guys. Malamnya ramai banget.
Ini banyak banget nih guys. Suruh deh kulinernya guys ya. Okay guys, see you tomorrow, see you next time. Ciao ciao. Ini gultiknya guys ya. Keren guys ya. Nah, dari sini nih, dari plaza nih guys. Ini sepanjang jalan nih. Ada sate taichan juga di sini, ya. Sate taichan banyak sekarang nih. Ini di Blok M Plaza, ya. Ini KFC. Gunungan Business Center. Iya, Kuti Blok M. Ini mau duduk, kursinya udah penuh semua guys. Enak nih kalau sore-sore ini duduk. Bakso bujangan PHD sore hari guys, ini malam rame banget. Nanti kita coba report malam-malam nanti. Nah guys ya, mulai ramai guys ya sore-sore ini. Okay guys, see you, bye. Nah, ini dia guys ya, yeah. Suasana di butik yang rame di daerah sini guys, di Hana Masa ini itu rame banget kok. Oke, kita ini malam rame banget.